Tim kesebelasan PSPK Pasuruan Raya resmi melaunching jersey yang akan digunakan selama kompetisi Liga 3 mendatang. Launching ini dilakukan di halaman Kopi Langit, Beji, Pasuruan, Rabu tanggal 3 November tahun 2021 malam. Meski digelar sederhana, acara tetap meriah. Ada dua jersey yang dilaunching PSPK Pasuruan Raya. Pertama, untuk jersey home warnanya hijau kombinasi hitam. Kedua, jersey away warnanya merah kombinasi putih. Masing-masing jersey memiliki makna tersendiri bagi manajemen PSPK Pasuruan Raya. Chairman PSPK Pasuruan Raya Suryono Pein mengatakan, untuk jersey home, hijau kombinasi hitam ini menjadi penanda jika tim ini berasal dari wilayah pesantren. Hijau menjadi simbol bahwa kami ini berasal dari wilayah santri dan lingkungan pesantren, kata Pein, sapaan akrab Chairman PSPK Pasuruan Raya. Untuk away, kata Pein, sengaja mengusung konsep merah dan putih. Menurut dia, merah putih ini simbol keberanian. Hari ini kita sengaja memang launching jersey untuk Liga 3 ya, PSPK. Kompetisi tahun 2021. Nah, dua jersey yang kita launching hari ini, yang pertama jersey home. Jersey home ini dominasinya adalah warna hijau, kombinasi hitam. Nah, ya kita tahu sama-sama bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Pasuruan ini adalah kota santri, kemudian juga untuk W-nya kita adalah merah kombinasi putih. Itu membuktikan untuk bahwa kita berani, itu aja, kita berani. Jadi PSPK ini walaupun masih tahun ini kita kelola, tapi ada sebuah keberanian dari kita, mudah-mudahan di tahun ini juga bisa lolos Liga 2 kan, gitu. Harapan kita seperti itu gitu.